Nah, nice. Gue bakal bikin guard tower. Gila nih kota, walaupun agak ngaco tapi tetap aja loh diserang-serang bandit-bandit juga. Gimana lagi nih naronya gue nih? Jelas lagi. Aduh. Ntar ya, kita rapiin dulu dah. Jadi bingung sendiri gue nih. Street, kita bangun yang ini. Halo squad, balik lagi di channel Mata Gamer ID bersama gue Rico. Di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi bermain game Townsman. Oke, sebelum ke game, gue mau ngingetin bagi kalian yang mau support-support kita. Kalian bisa cek link deskripsi. Dan juga kalian bisa mampir di channel Mata Gamer Kompetitif ya. Di situ banyak banget game dan putar apa aja yang menarik di Mata Gamer Kompetitif. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita bakal langsung gas aja yang kemarin. Langsung merapihkan kota ya. Kita bakalan buat distrik per distrik. Jadi biar kota kita tuh rapih banget. Biar nggak amburadul ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kota kita baru segini guys ya. Baru apa namanya? Baru beginilah keadaannya. Burik. Nggak burik-burik banget sih ini sih. Sabar ya guys, kita lindungin kota dulu dari kebakaran. Dari bandit. Sorry. Kalau gitu kita bikin yang namanya bukan barak dulu, bikin barak. Barak ini kita akan taruh di daerah sini aja. Woi. Jangan di situ. Di sini aja ya kali ya. Kok hancur? Lah. Kok hancur sih? Kok hancur loh? Oh, ini tuh repair. Panasan aja kita nggak repair dong. Sabar. Produktivitas 2-2000 ya, sabar. Ya. Ini masalahnya nih butuh step by step nih. Kita produktivitasnya kurang. Efficient maneuver. Aduh, apa lagi nih? Speak. Calls the soldier on guard. Why did you burn down the farm and the field on the outskirts? If the of the town, this why was my grandfather's farm. How could you do that? It was my land and property. Ah, udahlah, skip aja lah. Gak jelas deh ngomong apa. Gue juga kadang nggak terlalu ngerti bahasa Inggris ya. My lord, this man must be punished. Cities, they are back. Ah, ini tukang roti nih. Kayaknya mereka pada minta roti dah. Coba ya, kita akan. Consequence apa nih? Release him. He did nothing wrong. Dia tidak salah. Udahlah, pilih apa aja lah ya. Gua nggak paham beneran. Thank you sir, thank you very much. I am in your debt and will make it up to you. Apa sih? kita kayaknya perlu community nggak sih? Bandit trade. Ah, elah. Kita hancurin aja kali ya. Ini belum jadi lagi. Cepetin aja dah. Instant build. Nah, nice. Gue bakal bikin guard tower. Gila nih kota, walaupun agak ngaco tapi tetap aja loh diserang-serang bandit-bandit juga. Gimana lagi nih naronya gue nih? Jelas lagi. Aduh. Ntar ya, kita rapiin dulu dah. Jadi bingung sendiri gue nih. Street, kita bangun yang ini. Kita bangun agak lurus ya. Loh. Kok nggak lurus? Lurusin lah. Ah, jadi ini gue gusur. Gue nggak mau kayak jalanan tuh sepi. Nggak simetris. Oh, ini kebagi dua sih? Nah. Sisanya kita sekatin dulu begini. Pokoknya semua harus ada jalan ya. Ini juga di sini. Nah, nice. Jadi kita bisa pasang guard tower di sini. Nah, cocok. Set. Langsung aja nggak usah lama-lama, kita bakalan instant build, yes. Quest complete. Wuih. 8 crown lumayan untuk berjaga-jaga. Butuh orang 2 orang aja. Ah, nice. Kita terus bikin 2 rumah lagi ya. Large city house. Ini mama kenapa lagi ngomel-ngomel mulu? Ah. Ada juga enggak ngapa-ngapain kerjaannya. Large city house lagi kita bikin di sini. Nice.
Gak usah, cepetin aja langsung. Gue butuh banyak orang soalnya. Oh, ini dia yang kuinginkan, 11 orang. Dih, kalah dong prajuritnya. Oh, gue tahu kenapa kalah. Mereka tuh kayak gak ada pedang sama ini loh, pedang sama shield. Yaudahlah, berarti gak apa-apa. Awal-awal emang selalu begini guys, kita kalah dulu. Jagoan tuh pasti menangnya belakangan. Kalau terlalu menang, ini nggak jago, nggak asik. Oke, mungkin gue langsung bikin bir aja ya. Pabrik pembuatan bir, oke. Pabrik pembuatan bir langsung kita gas ya. Awal-awal karena emang yang paling gampang tuh pembuat bir ya. Mana pembuat bir? Kalau nggak salah namanya Oas House. Nah, ini Oas House. Oas House. Nah, ini ada. Kita pasang. Set. Oh, ini bisa dijadiin jalan nih, guys. Nah, kita jadiin aja. Lumayan. Nah. Gak usah lama-lama. Kita cepetin aja. Karena gue butuh. Butuh buru-buru. kita bikin pertanian hopfield. Oke. Okay. Field-nya kita biarin gini aja ya. Gak usah rapi-rapi. Ini boleh lah. Nice. Udah gak ada lagi sepertinya. Oke. Terus kita sekat. Street. Kita giniin. Biar enak. Nah. Kok jalan berlumpur. Janganlah. Kita nih harus jalan yang batu sekarang, nggak boleh yang berlumpur-lumpur lagi. Ganti musim nih, musim apa nih? Oh, musim apa? Musim trik, musim kemarau. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Ini kurang satu kayaknya deh. Kita bikin satu lagi. Nah, cocok. Ini bisa gue bikin lagi nggak di sini? Wah, bisa di pojok sini doang dong. Bandit mulu, buset dah bandit banyak banget ini. Nah, Hopfield udah. Terus kita sekarang bikin community-nya. Wait a minute. Community-nya itu kalau nggak salah namanya apa ya? Ya, ini nih. Brewing. Oh, langsung aja gue bikin Bearing Fast Ground ya. Soalnya ini yang paling the best. The best of the best untuk community penyuka minum. Minuman keras. Beras. Kita cepetin aja. Mahal banget. Nggak, no. Nanti. Duit masih 25, aman ya. Produktivitas kita masih belum. Banyak-banyak banget nih. Oh, nanti ini sisanya kita bikin apa ya di sini ya? Gue bingung. Oh, kita bikin pabrik ya. Pabrik Hopfield. Mana ya? Ah, Monastery. Kita bikin di mana ya? Di sini aja kali ya. Di mana ya? Gue bingung nih. Kayaknya sih harus deket sini sih. Gak apa-apa lah ya, di sini aja deh, monastery deh. Bingung juga. Bikin jalan, kita sekat lagi biar rapi. Terus kita linkerin begini ya monastery-nya. Nah, cocok. Set. Oh, nggak bisa. Berarti di sini aja. Hancurin nggak ya? Hancurin dulu deh. Kayaknya agak kurang dah. Demolish dulu deh. Gue butuh kayak bener-bener ngepas gitu loh, kiri kanannya. Perfeksionis banget. Monastery, kita gas di sini aja lah. Nah, ini cocok nih, pas. Dia malah kurang ke kiri. Gimana ceritanya nih? Ulang. Kita bikin jalan baru. Build sini. Nah, ini baru cocok sepertinya. Ini berapa? Kalau dicepetin 36. Nah, ini cukup lah 36, nggak apa-apa. Ini soalnya kita butuhnya mendadak. Dan juga ini fasting brew ya, brew festival ground. Terus kita bikin tambang. Ini ada yang ngisi nggak? Oh, ini batu ya. Wait a minute, kita bikin tambang. Ini mine. Ini emas. Terus ini silver butuh silver gua. Nah, ini mana nggak ada pedagang dah? Mana pedagang dah? Dari tadi kok dicari nggak ada ya? Apa tuh, water supply running low? Oke, berarti kita kurang sumur nih. Kita bikin sumur dulu.
Gue bikin sumur di mana ya, di sini aja ya. Tuh, 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 tuh. Terus sumur mana lagi lagi? Wah, ngantuk gila Tony-nya. Nih, gue kasih lagi deh sumur nih, tuh. Nih, gue kasih jalan lagi. Pokoknya nih kita bikin ini ya, bikin rapi. Gak boleh ada yang gak rapi. Ini, nice. Kita siniin. Nah, ini kita miringin jalan. Nah, cocok. Eh, kayaknya gak usah gini deh. Ini post guard aktifin gak ya? Bentar, bentar, bentar. Gue liat dulu jangkauannya berapa. Coverage. Harusnya ke coverage sih. Lah kok pada hancur semua ini bandit. Aduh gila nih. Sedih banget sih gue. Mana dua lagi rumah yang kebakar. Aduh, upgrade dah. Biar ini bisa ada dua orang. Nah, ayo men, come on men. Padamin dong, please. Dibakar dong kota gue sama bandit dong. Aduh, 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 banyak banget lagi dicuri-curi. 1, 2, 3, 4, 4, 4 bandit lagi. Aduh, puyeng banget sumpah. Emang begini ya kadang ya kalau apa namanya kerusuhan tuh. Sekali pukul dong sama bandit dong. Upgrade, repair dulu, repair dulu. Come on man, I need bro. Ini gak ke cover lagi. Mau gak mau harus bikin barak lagi nih. Kurang kayu gelondongan lagi, kurang kayu gelondongan, kurang kayu ini, kayu papan. Kita udah bikin belum sih ituan tukang pemotong kayu? Belum ya, pemotong kayu belum lagi. Udah dah bikin dah. Pemotong kayu itu, wait a minute. Susah lagi deh ini dah, hektiknya. Pemotong kayu mana ya? Di sini kah? Oh ini sawmill. Sawmill kita taruh di mana ya? Wah di sini nggak muat lagi guys. Taruh mana ya? Taruh mana nih? Gue bingung nih. Soalnya kotanya kita rapi banget. Ya udah kita taruh ini aja deh. Kita taruh sini aja dah. Sawmill. Tangkap terbang kayu ya sini ya. Dah. Terus ini kita ganti jalannya. Nah ini kita gusur. Ini digusur juga nggak dapat duit lagi. Dah, nice, cocok. Itu perbang kayu. Ini gue harus kasih rumah sedikit ya. Townhouse kecil aja. Ya, nggak muat dong. Gimana ya? Ya ini gue hancurin dulu dah. Ntar, gue hancurin dulu. Ah, kok salah pencet sih? Ya udah, biarin dah. Duh, bingung gue. Apalagi di sini? Gue butuh. Eh, nggak usah batu, batu jangan. Batu udah banyak. Gue butuh silver sama gold. Oke, okay, berarti kita kurang kalau silver kita mau produksi si apa? Produksi si shield. Berarti satu gue butuh ini dulu. Butuh apa namanya? Apa tadi namanya ya? Gue lupa deh. Tukang pembuat charcoal burner. Charcoal burner. Charcoal burner itu di daerah mana ya? Sini aja lah. Ah. Kita cepetin biar cepet. Nah ini juga sama, kalau cepetin berapa? 3 doang, gak apa-apa. Eh ini udah ada charcoal burner sama si ini tukang apa, tukang pemotong kayu. Ini kita sekat. Dibilangin jangan tanah, kok tanah sih. Ah mantap. Ini kita variasi dikit lah ya. Kita kasih dekorasi biar enak. marketplace decoration boleh lah. Apa ya ini ya? Ini aja kali ya. Armory. Bukan armory. Buah-buahan? Ini apa nih? Toko. Boleh lah, toko lah. Gak apa-apa, toko aja. Terus hatch juga sama. Wah, ini gak ada yang kurang, guys. Flag boleh lah, flag. Ini kerajaannya kerajaan merah aja. Gila nih bandit dari tadi gak kelar-kelar ini malingin. Jangan-jangan semua rumah dimalingin. Buset, dibakar semua dong. Nah, ini bener-bener kayak sampai banditnya kelar loh. 12 crown, guard tower coverage 90%. Oh, lumayan. Aduh, puyang.
Terus kita bikin wah, jangan cepetin, bahaya. Mendingan kita ini aja. Apa namanya, bikin smelter. Ah, I see, smelter. Mana smelter ya? Buat lagi smelter di sini. Ini mah enggak deket-deket ini namanya. Aduh, smelter. Guys, smelter di mana ini, guys? Gini aja dah ya. Walaupun enggak ke coverage, tapi ya lumayan lah. Ada bandit lagi, serius ini. Ini dah. Stun build, yes. Ah. Walaupun enggak jelas lah. Tidaknya jadi. Ah, sips. Gila, ini gak ke coverage. Wait. Untuk pemadam. Oh, ke coverage. Untuk pemadam. Oke, aman. Dimalingin mulu dong ini. Dimalingin mulu. Buset dah. Gue liat bandit ada berapa sih? Sisa berapa sih ini bandit sih? Dibakar-bakarin mulu kayaknya nih. Ini masih cacat lagi. Dah, nambah pasukan dah. Pasukan mana pasukan? Guard tower. Gua tambah di sini dah. Bisa enggak ya? Ah, bisa deh nih. Nice. Mantap. Aduh, jadi puyeng. Gua jadi enggak banyak ngomong nih. Gara-gara si bandit. Dah, sips. Sabar. Ini gua cepetin aja. Sunwild. Gak apa-apa, duit gua habis. Pedagang juga kagak ada. Apa nih, Han? Buset, kalah lagi dong bandit dong. Buset, dikalahin semua banditnya. Dikalahin semua pasukan gua. Kayaknya udah gak ada bandit lagi ya, aman ya. Aman. Oh, masih ada 3, oh, masih ada 2. Ah, yalah bandit, udahlah tolong lah. Ini masalahnya masih belum kelar nih semuanya nih. Apalagi nih? Udah nih, stop dulu dah. Produksi emas nanti dulu. Smelter udah, ini udah, charcoal burner udah. Berarti kita tinggal bikin namanya. Wait a minute. Apa ya namanya tadi ya? Produksi. Oh, ini di sini. Kayaknya di sini sih. Armory butuhnya, oh enggak, tenor sama. Oke. Okay. Aman. Berarti kita tinggal bikin ininya aja. Yang lain-lain. Tannery udah. Tannery gua butuh. Tannery diusah, tannery enggak bisa di sini dong. Ah, musim salju lagi nih. Oh enggak, belum. Belum musim salju, aman. Kayaknya armory di sini aja deh. Oh iya bener, armornya di sini aja nih, gak usah nih. Gua demolis. Jadi kerjain dulu. Sabar, jadi kerjain dulu. Ntar, gua ngatur dulu, ntar. Armory. Ah, nggak apa-apa, di sini aja armory ya. Nah, tenor kayaknya buat di sini nih, tannery. Nah, soalnya dia gede dia tokonya. Dia pengrajin kulit ya. Pondok perburuan kita repair dulu. Mana yang harus kita repair ya? Sabar. Oke. Waduh, bandit ada lagi dong. Ayolah, please, menanglah. Nice. Ya kagak menang dong. Wah, guard power. Apa tawarnya belum ke cover di sini dong? Aduh, di mana ya? Taruh mana ini ya? Guard tower-nya taruh di guard tower-nya taruh di, aduh bingung gua nih. Kagak ada tempat ini nih. Ini gua hancurin dulu ya. Gua ganti guard tower aja deh. Nah, berarti sumurnya tinggal gua pindahin ke, aduh bingung gua nih. Oh, udah susah kayak gini dah. Well, kagak ada well. Kok enggak ada well sih? Nah, ini dia ada. Well-nya gue pindahin ke sini aja lah ya. Sini aja dah. Semoga aja bisa lah ya. Jadi lo ngambilnya di sini aja nih.
Ah. Sabar. Lagi hektik nih. Buset dah, masih belum bisa dong. Ya, sabar. Wah. Penduduknya bukannya bantuin malah ngeluh gitu. Benci banget gua. Benah jadi kurang kan, ini malah gua hancurin. Ah. Oh. Wah. Tiga kota yang kebakar. Waduh. Aduh. Ah, elah. Tiga kota lagi yang kebakar. Berarti gue, aduh, musiknya ngeribet lagi. Firewatch Tower, di mana Firewatch Tower? Ah. Instant build. Ayo dong, bisa dong. Aduh, bisa dong, ayo dong. Gue demolis. Masih di repair lagi. Mana lagi pekerjanya? Please. Ayo. Ayo please, pekerja please lah. Buset, bandita kuat banget dong. Ayo woi. Kerja please. Ah, jauh banget lagi dia ngambil lah airah. Ulang. Semoga zaman lah ya. Kayaknya bisa. Ya, kota keren-keren malah jadi begini. Ya ampun. Banditnya ada 3 lagi. Di mana lagi 3? Oh, di TH dong. Town Hall. Ya, ada yang hancur dah kota gua dah. Ada yang hancur, mana tuh yang hancur tuh? Gila, dibakarin semua dong. Ini banget gua. Oh, ada yang hancur lagi. Di mana lagi tuh yang hancur? Buset, rugi bandar gua nih. Sumpah. Ah, bener kan hancur lagi kan? Ah, bikin ulang dah gua dah. Pasukan gua lemah banget ya. Padahal udah ada ini loh, udah ada apa? Udah ada shield sama pedang dah. Padahal lemah banget sih. Dih. Beres ini. Gak beres, sumpah. Asli, gak jelas. Bingung gua. Yes. Tuh, lemah-lemah banget, di. Asli dah. Kenapa sih kalian-kalian? Kurang armor. Pedagang juga kagak ada ini, buset dah, mana lagi pedagang? Tadi pedagang gua nggak ngeliat loh. Cupu-cupu banget, buset dah. Kalah nih ya. Tuh. Gila sih ini. Bikin armor dah. Armor bahannya apa lagi tuh? Wait, bentar gua liat dulu armor ya. Armor itu bikinannya pake emas. Oh, letter aman deh. Asli lo, lemah-lemah banget lo pasukan gue lo. Bingung gue. Nih, oh enggak, ini bagus nih. Udah terlatih nih. Padahal research, apa ya, gimana ya, research gue tuh udah tinggi lo. Buset, kalah gue dong. Gila, mantep sih. The best bandita, sumpah. Apalagi yang hancur, warehouse. Ah, warehouse bodo amat dah, itu dah. Dia juga mau gue pindahin. Ah, tik buat gue, woy. No. Dibakar semuanya, buset. Nggak, yang ke cover api mana ya? Ntar ya, gue coverage-nya. Oh, ini aman semua nih. Ini lemah banget nih. Oh, nggak, bagus. Event banditnya nggak kelar-kelar nih. Udah ada shield, udah aman. Hah? Nah, gitu dong. Jadi bodo amat mau bandit raid the town mah. Gak masalah. Langsung aja nih gue sikat nih ya. Rumah banditnya mana tadi nih? Tadi ada bandit. Nah, ini nih.
dua, kok dua? Oh, sisanya masih ini, masih apa? Masih recovery. Warehouse full. Waduh, gue bikin warehouse lagi dong. Warehouse itu gue bikin di mana ya? Di sini aja lah ya. Muat nggak ya dua? Ah, kayaknya sih nggak muat dua nih, nggak yakin gue. Oh bener kan? Nggak muat dua. Coba gue demolish dulu. Iya bener, nggak muat dua nih. Gak bisa. Bisanya satu nih. Satu. Oh nih, semoga aja bisa. Nah, cocok. Gak apa-apa lah, walaupun gak terlalu... apa, gak terlalu... gede-gede banget. Bedanya rapi. Ah, sips. Apalagi sih, bandit. Bandit ini nyari gara-gara mulu kadang. Gue bingung. Oh, butuh perbaikan. Oke, siap. 22,4. Ayo dong, jangan rugi dong. Masa rugi mulu gua? Ini gue cepetin aja lah ya. Rugi bandar kita, guys. Ngerapiin kota malah jadi hektik gue. Asli. Apalagi sih, kalah nih ya. Keterlaluan sih kalau masih kalah si pasukan gue. Padahal udah ada shield sama pedang. Ih, cupu banget, ya ampun. Cupu banget nih. Asli kesel gue. Mana eventnya gak kelar-kelar lagi. Berapa menit lagi sih? Bentar deh, kayaknya event. Ini gak ada event deh, emang building destroy. Aduh. Nah, bandit kesibuk semua lagi. Asli cupu-cupu banget loh. Pasukan gue bingung. Padahal udah ada shield, udah ada pedang, masih kalah loh. Gila lah. Aduh. Demolish salah. Hampir aja. Gua mau repair malah ke demolish. Repair ya. Ntar gua bingung. Gua mau taking pajak lah. Gila, rugi gua. Udah amat tuh, enggak bahagia dah. Daripada kota gua hancur. Kelihatan lagi bandit. Mati lo bandit kan. Nih bikin gaduh nih, gua hancurin nih base camp-nya nih. Bikin apa, bikin rusuh. Tuh ada lagi. Mampus lo. Gua lihat sekuat apa sih pasukan gua. Pecah tuh. Aduh, masalah kelar akhirnya. Semoga aja masalah kelar ya. Enggak ada bandit ngeraid lagi, please. Gila, puyeng gua sumpah. Asli. Hektik banget loh. Aduh. Udah, ampun. Udah, please, jangan ada raid lagi, woy. Gila, sakit-sakit banget banditnya. Sumpah. Mati kilo bandit semuanya. Mau bikin hancur kota aja nih. Mana nih? Gua mau bikin rumah kecil banget ini di sini dah. Di rumah kecil aja di sini nih. Aku butuh medium. Medium nggak bisa, berarti yang city house dong. Ah, need worker nih, gue kasih tuh. Udah ya. He's unhappy ya, unhappy dong. Apa sih yang kurang? Ntar gue lihat dulu deh. Yang kurang itu, oh, bangunan sama produksi makanan ya. Oh iya, produksi makanan kurang, guys. Sabar. Atu. Produksi makanan gue benerin dulu. Nanti. Produktivitas makanan. Oke, berarti gue banyakin layan aja lah kayaknya dah. Karena emang di pinggir-pinggir gini nih yang paling gampang tuh emang... apa namanya? Layan. Aduh, gila puyeng gue. Sumpah. Gue cepetin aja lah ya. Terus juga pekerja gue masih kurang nih. Kita tambah rumah lagi dah. Townhouse. Kita kasih. Gimana ya townhouse ya? Kecilan. Ini muat gak? Nah, ini kayaknya bisa muat dua sih. Jangan townhouse. Ini aja lard yang...
Jangan tahan, jangan tahan. Ada yang lebih ini lagi, lebih ganas lagi di atasnya. Nah, City House. Ini 3, ini 2 orang, ini 3 orang. Nah. Nah, City House aja. Ya, nah, sips. Kurang pekerja nih gua kasih, tuh. Nah, ya cukup ya. Produktivitas makanan udah kita benerin, ikan masih kurang. Daging. Daging masih belum ya. Berarti kita tambah sedikit rumah perburuan. Oke, rumah perburuan. Wait, kita sambungin jalan dulu biar gue tahu sela kotanya di mana. Kirim sini aja lah ya. Nah, berarti rumah perburuan bisa gue bikin di sini. Hunter's Cabin. Tetap gak bisa dong. Udah, berarti gue kurangin. Gue bikin ini dulu aja, bikin rumah perburuannya dulu. Tuh gue jadi bingung kan. Nah, di sini aja lah ya. Gue bodo amat, gue cepetin dah. Gak apa-apa dah, crown gue hilang dah. Yang penting kota gue rapi dan gak amburadul. Nah, ini kan aman tuh ya, walaupun gak terlalu parah banget. Daripada kemarin ngaco gitu. Aduh. Nah, ada lagi ya, aman. Ini juga udah aman, ini biarin aja dulu. Population is unhappy. Udah mat. ini apa lagi? Oh, warehouse, gak apa-apa, ini gue hancurin aja deh. Emang gak perlu gue. Dah. Nih, oh rumah udah buluk nih, kita repair, oke. Okay. Deposit. Apa nih? Deployment. Oh, depleted, waduh. Terus dah, ini gue upgrade. Habis crown kita guys, dah. Gak ada crown lagi. Sedih sekali, aduh. Ya ampun. Sedih sekali. Tidak ada sama sekali crown guys. Habis semuanya gara-gara bandit. Di bandar kita. Aduh. Oh my god. Emang begini ya resiko apa insan choice ya. Mau gak mau harus bener-bener insan ya. Oke lah, mungkin segini aja lah, cukup. Dah, puyeng pala gue beneran. Oke, sobat Mata Squad, mungkin segini aja kita bermain Townsman. Di next video kita bakalan terusin lagi. Beneran, hari ini gue puyeng banget. Gue kayaknya udah gak bisa terusin lagi. Di next video kita bakalan terusin lagi untuk merapikan kota. Dan juga mencari pundi-pundi crown ya. Karena gue butuh banget crown. Dan ini kita krisis makanan. Walaupun ya krisis makanan. Tapi mungkin di next video kita bakal perbaikin ya. Oke, gue Rico pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.